punya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahiobbila aalamin Wasot wasal muaala asrofil Ambambiya iwal mursalin Sayyidina wamalana mu Muhammadin waala alihi wasobihhi ajmain ama ba'd Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Al-Fakir Bisa menyapa kembali sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Melalui sambungan channel Youtube Al-Huda 99 channel Al-Fakir ucapkan terima kasih kepada sahabat sekalian yang telah mendukung mengikuti video-video dari kami dan tentunya al fakir meminta doa, dukungan dari sahabat-sahabat yang lain untuk menyebarkan atau mengembangkan channel ini. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat dengan cara simak video-video dari kami, like, komen, subscribe dan bagikan kepada sahabat yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah buat kita dalam menyebarluaskan kebaikan. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir akan menyampaikan Satu doa yang mana doa ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an wajah. Doa ini sangat pendek, doa ini sangat singkat, namun mempunyai faidah yang sangat luar biasa. Doanya yaitu Allahumma kfini bihalalika anharamika wa aghnini bifadlika ammang siwak. Faidah daripada doa ini Yang pertama Allah akan memberikan Kecukupan kepada kita Dari rizki yang halal Dijauhkan dari yang haram Yang kedua Allah akan memberikan kepada kita kemampuan memberikan rizki untuk membayar melunasi hutang-hutang kita insyaallah jika kita ada dalam kondisi terlilit oleh hutang, kita dawamkan doa ini biiznillah dengan izin Allah. Allah akan memberikan rizki, memberikan solusi, memberikan jalan kita untuk melunasi hutang-hutang tersebut sehingga kita terbebas, terhindar daripada terlilit oleh hutang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa ini berdasarkan dari hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Tirmidi dari Sayyidina Ali radhiyallahu an An Ali radhiyallahu an anna mukataban ja'ahu faqala inni qad ajaztu bi kitabat an fa inni faqala ala u'allimuka bi kalimatin allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laukana alaika mitla jabali soirin dainan addahu anka kola kul Allahumma bihalalika an haramika wa bifadlika ammang siwa suatu saat Sayyidina Ali didatangi oleh Abid Mukatab Abid Mukatab itu adalah Abid yang mempunyai perjanjian dengan tuannya dia ingin bebas dan dia membayar kepada tuannya dengan harga yang ditentukan setelah dia nanti lunas membayar harga tersebut dengan cara pembayaran dicicil atau diansur maka dia bebas dari abid atau menjadi orang merdeka. Nah abid ini datang kepada Sayyidina Ali dia menyampaikan keluhannya ini kod ajaztu an kitabati Sayyidina Ali aku tidak mampu an dari membayar cicilan untuk menjadi orang merdeka yang mana cicilan itu dibayar kepada tuannya atau sayidnya fa ini maka tolonglah aku kata abid tersebut kepada Sayyidina Ali Karomallah wajah kemudian Sayyidina Ali berbicara Aku ajarkan kepadamu beberapa kalimah yang mana kalimah ini telah mengajarkan kepadaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya engkau mempunyai hutang yang sangat besar, seumpama besarnya gunung Soir sekalipun, gunung Sir sekalipun, maka Allah, insya Allah akan memberikan jalan. Memberikan rizki kepadamu untuk membayar hutang-hutang tersebut. Kemudian, Saidina Ali menyampaikan kepada Abid tersebut, "Berdoalah engkau dengan doa: 'Allahumma bihalalika, anharomika wa aghnini bifadlika amman Berarti, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sudah jelas kita mengetahui dasar doa tadi." Doa tadi diajarkan oleh Rasulullah langsung kepada Sayyidina Ali karomallahu wajah. Sangat luar biasa faidahnya kalau kita dawamkan, kalau kita istiqomahkan, insya Allah Allah akan memberikan rizki kepada kita yang halal, memberikan kecukupan kepada kita dan Allah akan menjauhkan kita dari terlilit daripada hutang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk itu mari sama-sama kita dawamkan doa ini. Mendawamkannya, membacanya kapan silahkan. Mau kita ba'da sholat fardu, kita dawamkan silahkan. Ba'da sholat sunat, bahkan doa ini bagus kita baca ba'da sholat jumat. Kalau kita mau baca pun doa ini di dalam sujud kita sedang sholat itu pun sangat bagus, karena sujud di dalam sholat itu merupakan rukun tawilah, rukun yang panjang. Para ulama fikih di dalam Kitab Fatul Mu'in, di antaranya di sana disampaikan, "Kita disunatkan menambahkan doa di dalam sujud." Maka silakan, ketika kita sedang sujud di dalam sholat tambahkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk doa ini, silahkan dawamkan pula baca ketika kita dalam sujud di dalam sholat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, memberikan kita rizki yang halal dan barokah, dijauhkan daripada terlilit, daripada hutang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat rahimakumullah, Mari sama-sama kita baca doa ini bersama-sama Al-Fakir mengajak pada sahabat sekalian Yang sedang menonton video ini Mari ikuti Al-Fakir Kita membaca bersama-sama doa ini Bismillahirrahmanirrahim Allahumma kfini bihalalika anharamika Wa agnini bifadlika amman siwak Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika ammang siwak sekali lagi Allahumma bihalalika an haramika wa agnini bifadlika ammang siwak semakin banyak kita membaca doa ini tentunya semakin baik dan Al-Fakir mengingatkan pada sahabat rahimakumullah ketika kita sedang berdoa maka kita harus dengan penuh keyakinan kepada Allah sebab kalau kita berdoa tanpa keyakinan, kita berdoa ada dalam keraguan, maka niscaya doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita berdoa pun, kita tentunya harus melaksanakan syarat-syarat doa. Ketika kita berdoa pun, kita harus memakai adab-adab di dalam berdoa, insya Allah. Kalau kita adab-adab di dalam berdoa sudah kita laksanakan, syarat-syarat kita di dalam doa sudah kita laksanakan, kita berdoa penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Robbal alamin. Sebelum ditutup dengan salam Al Fakir ingin mendoakan kepada sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah dan tentunya Doa ini untuk al-fakir juga untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan ijabah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan rizki yang halal yang barokah untuk kita. Allah memberikan umur panjang yang barokah untuk kita. Kita diberikan kekuatan, keistiqomahan di dalam ibadah. Keturunan kita, putra-putri kita mudah-mudahan menjadi putra-putri yang soleh-soleha. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Mudah-mudahan maut kita ada dalam keadaan husnul khotimah. Maut kita mudah-mudahan dalam kondisi Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terlebih khusus untuk sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah yang saat ini sedang dalam kondisi sulit dalam kondisi sempit, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar, memberikan kebahagiaan, dan mudah-mudahan Allah memberikan rizki yang barokah. Sahabat-sahabat yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, insya Allah melalui sobar dalam musibah itu, mudah-mudahan sakit tersebut menjadi kifarat terhadap dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan sahabat cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para sahabat, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak salah dari ucap Al-Fakir, banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah Al-Fakir meminta ampunan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah punya Wassalamualaikum, warahmatullah wabarokaatu.